Kecelakaan maut terekam pada kamera pengawas di Jalan Boulevard Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Minggu pagi. Peristiwa berawal saat korban Humairoh, 50 tahun, yang mengendarai sepeda motor jenis matic melaju dari arah Ciputat ke arah Pondok Aren. Setiba di lokasi kejadian, korban sempat berhenti karena hendak berbelok. Nahas dari arah belakang korban melaju sebuah moge yang dikendarai oleh AS. Tabrakan pun tak terhindarkan. Kerasnya benturan membuat kedua pengendara itu jatuh. Humairoh meninggal dunia di lokasi karena luka parah di bagian kepala. Sementara pengendara moge menderita luka ringan. Kasus kecelakaan maut ini kini dalam penanganan Satlantas Polres Tangerang Selatan. AS diamankan beserta dua unit sepeda motor sebagai barang bukti. Tim Liputan CNN Indonesia.